Jadi kita melihat adanya warga yang mungkin lagi viral sekarang ini, melihat bahwa warga yang lari masuk di kebun karena ketakutan untuk di rapid test. Itu benar memang adanya, Pak? Ada beberapa memang warga yang seperti itu lari seperti itu karena takut rapid test. Tetapi informasi itu tidak benar bahwa ada akan rapid test. Hanya karena adanya salah satu yang warga tidak bertanggung jawab, memberikan informasi atau berita bohong, berita hoax yang memberikan kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat panik.